Guru sekolah polisi sedang mengajarkan pertahanan diri. Pertama lompat, kedua tangkap, ketiga diputar seperti ini. Pisau penjahat akan jatuh. Murid ini tidak menguasainya. Pertunjukan menjadi canggung. Yang terakhir adalah leher pembunuh. Jangan melihat muka dua orang ini jijik. Alhasil dia diam-diam memakai rekrutan tahunan untuk praktekkan. Mereka sedang selamatkan orang. Tadi perempuan menarik perhatian dua orang itu, lalu beradu, jika dia membalikkan kepala harus minta nomor telepon. Alhasil perempuan itu berbalik. Saat mereka putuskan siapa yang pergi, mereka yang menjadi murid sekolah polisi setelah melihat tanpa ragu dan kejar. Tapi dengan kaki pasti kalah dengan mobil. Hanya bisa lapor polisi dan berkata platnya. Tapi polisi malah berkata tidak menemukan plat ini. Dua orang itu teringat ucapan gurunya, orang yang diculik waktu penyelamatan bagus dalam 7 jam. Jadi membuat alarm lalu naik taksi ke kantor polisi. Pas bertemu dengan polisi, semua beraksi. Berkata karena cucu dari satu perusahaan hilang, hanya bisa menyuruh mereka menunggu. Waktu adalah nyawa. Dua orang memutuskan untuk mencari petunjuk di TKP. Di tanah ada kantong hitam adalah dua orang merasa aneh dan mengejarnya. Tengah malam, satu perempuan dipukul masuk ke mobil. Kebetulan murid sekolah polisi melihatnya. Mereka berdasarkan petunjuk tangkap rambut kuning. Dia hanya pakai 100 juta won menjual perempuan itu. Karena dia kabur dari rumah, tidak akan ada yang lapor polisi. Mereka menemukan kartu nama pedagang, lalu mengikatnya di garasi. Lalu perempuan itu diikat di ruangan gelap. Sadar ada yang buka pintu, muncul muka malang. Beri dia suntikan stimulan telur. Tim ini bisnis sel telur bantu hak orang hamil. Membuat akademi palsu untuk perempuan. Minta pasien untuk biaya layanan hingga 100 juta won. Tidak hanya ini, jika perempuan itu tidak sehat akan diambil jual organ. Leo, dua orang itu sesuai alamat datang ke tempat makan. Diam-diam menelepon. Ternyata orang yang duduk di sebelah. Dia segera tutup telepon. Tak sangka orang itu menelepon lagi. Terakhir ketahuan, ini mau sembunyi juga tidak bisa, hanya bisa bertarung. Meskipun mereka 4 orang, tapi pelatihan sekolah polisi tidak sia-sia. Akhirnya semua dijatuhkan oleh mereka. Tapi sekolah polisi belum mengajarkan bagaimana hukum penjahat. Leo ambil satu tusuk sate, menusuk badan orang itu. Dua orang mengancam untuk menemukan perempuan itu. Saat ini sudah ada yang lapor ke bos. Leo datang ke bangunan tua. Ini adalah kamar single. Juno menemukan label obat. Saat dia ingin melihat dari pintu,
Perempuan yang diikat bukan hanya satu. Leo segera ke atas membantunya. Setelah membuka pintu, hanya bisa menggendong perempuan yang demam. Lari keluar saat mereka berlari. Penculik itu datang. Juno menyuruh Leo bawa pergi duluan. Dia tanggung jawab di belakang, tapi di sini buntu. Bos penculik dengan gampang mengalahkan Juno. Leo meletakkan perempuan segera bantu dia. Dia juga bukan lawan bos. Setelah ditonjok, langsung pingsan. Saat bangun, dua orang sudah digantung. Di tubuh banyak garis operasi. Ini menjual organ mereka. Juno untuk membangunkan Leo, pakai trik. Jika digantung, gimana bebasin diri? Sepertinya sangat sakit. Lalu Leo menurunkan Juno. Saat buka pintu, penculik ini tidur bersama. Hanya bisa hati-hati menghindar. Saat ini alarm jam tangan bunyi. Dua orang hanya bisa kabur. Sekelompok orang kejar di belakang. Seperti Olimpik larut malam, pas ada mobil melaju, dua orang berlari ke depan pintu kantor polisi, semua orang bubar. Dia menyuruh polisi segera selamatkan perempuan yang diculik. Tapi polisi harus sesuai langkah. Leo yang marah beradu dengan polisi. Terakhir mereka disetrum, sekejap tersetrum. Besoknya guru sekolah polisi selamatkan mereka. Begitu lihat label ini sudah tahu bisnis sel telur. Tapi perempuan itu sudah dipindahkan semalam. Guru berkata polisi paling cepat 2 minggu baru mengecek. Dia melalui hubungan dapat plat mobil, tapi cek CCTV juga harus ada proses. Menyuruh mereka jangan sembarang balik ke sekolah. Dua orang balik sekolah juga belum ingin menyerah. Jadi telepon ke guru yang dulu, Medusa. Kebetulan dia tangani CCTV. Jadi setuju bantu cari plat mobil. Saat ini sudah bisa selamatkan orang lagi. Dua orang segera ke gudang mengambil senjata dan perlindungan. Saat menunggu info juga tidak diam. Mau fisik ataupun pertarungan, masih kalah banyak. Jadi pakai waktu ini untuk latihan. Tambah energi. Akhirnya Medusa telepon berkata sudah menemukannya. Dan masih ada petunjuk yaitu rumah sakit persalinan. Setelah menemukan lokasi, langsung berangkat. Perempuan itu juga waktunya ambil sel telur. Bos mengantar orangnya ke rumah sakit. Mereka juga memakai peralatan mereka. Datang ke tempat parkir, tapi meskipun begini jumlah orang tetap beda jauh. Mereka sama sekali tidak takut. Untuk selamatkan perempuan malang itu, hanya bisa berusaha keras. Melalui pelatihan yang keras, fisik jelas ada peningkatan. Dua orang itu yang bisa bertahan setelah pertarungan, akhirnya mengalahkan orang-orang ini juga. Dokter mulai mengangkat sel telur pada orang pertama. Dua orang itu naik lift ke ruang operasi, alhasil bos malah jaga di sini. Pertarungan orang ini sangat kuat. Tapi tidak tahan, mereka ambil nyawa untuk berjuang. Akhirnya mereka kendalikan bos. Segera masuk ke ruang operasi, selamatkan perempuan dan ketemu perempuan lain yang pingsan. Masalah akhirnya selesai, tapi mereka juga menghadapi resiko dikeluarkan dari sekolah. Tindakan tidak sah dan kekerasan memiliki efek yang sangat buruk. Tapi guru merasa inilah yang seharusnya dimiliki polisi. Dan dua orang ini tidak dikeluarkan. Dan perempuan yang diselamatkan datang ke sekolah menjenguk dua orang itu dengan sangat amat terharu. Terakhir juga mau peringati para perempuan, pastikan keamananmu.